lama proses biasa kita ambil untuk apply daripada A, daripada start klien datang buat payment dengan kita punya consultation sampailah dia dapat keluar CJ tu, berapa lama biasanya? Firstly, kita akan minta documentation daripada klien dan bila dah dapat complete documentation dan kita akan minta payment lah, payment dengan klien. Selalunya kita akan bagi masa dalam 7 hari bekerja. 7 hari bekerja dan depend juga pada sistem daripada SID. Kalau sistem memang tak ada problem, insyaAllah dah sebelum kita tak sampai 7 hari bekerja pun dah boleh. Based on my kira saya punya experience, saya bagi saya letak 7 hari bekerja tapi dalam 2 hari atau 3 hari bekerja pun dah boleh selesai. Itu untuk G semua G ke semua grade ke? Semua grade. Baru ni yang saya baru buat G7, kita baru kita submit documentation dah complete, tak ada masalah apa, kita submit 2 hari je dah. 2 hari je. Boleh ceritakan sikit pengalaman macam mana urus company G7 tu, apa di company tu, jenis apa? G7 tu dia buat construction. Dia buat construction dan memang company baru juga lagi. Tapi kira dia punya paid up capital pun waktu first ni dia buat dia buka company pun saya dah inform dekat dia dan plan dah untuk buka nak buat G7, saya dah inform dekat dia at least dia kena ada RM750,000 paid up capital. So dia dah increase dia punya paid up capital dah ada dan dia dah complete documentation dia lain, dia dah ada technical person dah ada 2 orang. Then dia apply dekat kita, documentation dia pun dah complete, kita tak ada masalah untuk submit ke CIDB dalam 2 hari dah boleh dapat CJ. Dalam 2 hari alhamdulillah boleh dah dapat CJ. Itu dapat PPK lah, CJ PPK. Tapi kalau SPKK dengan STB tu mungkin akan ada ambil masa lah, lebih sikit lah daripada 2 hari.